inilah menu makan siang hari ini, terong, tempe, kemangi, dan sambal. Bagaimana dengan makan siang Anda? Ini adalah makan siang yang sayurnya saya petik, kemanginya saya petik, cabenya saya petik di kebun. Semoga menginspirasi Anda. Ini tanaman terong saya yang saya taruh di atas dak rumah. Dalam satu pohon ini ada banyak sekali buahnya ya. Ini yang sudah besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Sini lagi ada. Ini 8, 9 ya. Jadi ada 9. Anda bisa bayangkan ini satu pohon sudah ada 9. Ini adalah hasil berkebun dengan media tanah, tapi ada rahasia yang akan saya nanti bagikan, bagaimana pencampuran pupuk dan sebagainya sehingga terong Anda menjadi sangat subur dengan buah yang sangat lebat. Mungkin hari ini saya akan panen ini ya. Rahasia agar terong Anda menjadi lebat dengan komposisi campuran 1 ember pupuk kandang. Ini saya pakai pupuk sapi yang sudah matang ya. Ini sudah matang. Kita pakai 1/3 sekam mentah dan 1/4 sekam bakar. Ini kita akan campur ya. Tapi Anda juga mungkin bertanya bagaimana kalau kotoran sapinya itu ataupun pupuk kandangnya belum 100% matang, masih terjadi proses composting. Caranya juga sangat mudah. Anda bisa campur seperti ini, lalu Anda tempatkan dalam polybag dan Anda biarkan, jangan ditanami dulu ya, Anda biarkan terjemur begitu saja dan Anda tunggu sampai tumbuh rumput liar. Catatannya adalah tumbuh rumput liar yang sudah agak besar. Itu pertanda bahwa media yang ada dalam polybag tersebut sudah siap untuk ditanami. Saya ada 2 pohon di sini di atas dak rumah ya. Jadi pusinya di atas ini. Saya melakukan penanaman ini selama pandemi ini saya berkreasi mencoba melakukan sesuatu di rumah untuk menghilangkan kebosanan dengan berkebun. Channel ini bernama Channel Petani Beton karena konsep berkebunnya di lahan sempit di mana sawah yang dulunya menghijau sudah penuh dengan beton, jadi konsepnya bertani di atas beton. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan tekan tanda lonceng. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.